Yo, welcome to the channel. I enjoy. Debuan anjing. Deh. Goblok. Tolong enggak dipake. Yo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di channel gua yang cuy ini. Kembali lagi di channel Joy React ya, cuy. Apa kabar lu semua? Semoga puasa kalian lancar, tidak botol. Kali ini gua bakalan nge-react apa namanya? Beatboxer Indo lagi, yaitu bosku FM Rido. Jadi sebelum gua mulai reaction apa namanya FM Rido ini yang Bandung beatbox ya, gua udah nonton semuanya yang FM Rido, udah gua tonton semua karena bosku, tidak mungkin gua belum nonton dong. Nah terus gua pernah nonton yang siapa sih, Diva versus yang kecil itu AGM, itu udah pernah gua tonton juga. Pokoknya di sini gua bakal reaction yang Rido aja, mungkin gua bakal bagi dua video mungkin. Pertama kita bakal ngeriak yang pertama dong, FM Rido versus Haikal. Dan ini udah pernah gue tonton, pokoknya yang ada FM Rido nya udah gue tonton tuh, merah-merah semua. Jadi langsung aja kita ke react ya kan. Daripada gue gak ada konten, kalian tidak ada tontonan, mending gue react ini aja karena terlalu keren menurut gue nih. Kan ada request namanya Beatbox All Star kemarin, nanti aja lah tuh, santuy Beatboxer Indo dulu lah. Kemarin kan Beatboxer luar tuh udah sekali tiga, Wawat sama si Itu-It yang lain-lainnya itu dan kawan-kawannya lah. Sumpah anjay, topeng Onanimus ku berdebu di dalamnya. Kalau di sini kayak dikit lagi dapat gitu loh posner, gua tahu kalau di mic pas gua ngedit. Nah, ya langsung aja kita ke reaction-nya. Oh ya, kalian jangan lupa subscribe channel Bandung Beatbox ya. Anjir, gua belum subscribe. Wah. Subscribe dulu. Aduh, sorry. Tadi hanya editan belum subscribe. Oke, langsung. Udah gue like intinya. Kalian juga jangan lupa subscribe Bandung Beatbox ya kan, biar subscribernya nambah gitu. Jangan mendukung mereka lah karena mereka buat konten udah. Tahu gue ya, di komen tuh pada banyak protes karena kualitas videonya yang bentuk VHS zaman dulu gitu loh. Karena kata orang ada jelek. Ya menurut gue sih setuju sih, videonya kurang menurut gue. Walaupun katanya konsepnya emang gini, menurut gue bagusan yang pas Satya, ada yang Satya juara itu yang beat Bandung 2017 nanti gue lah. I am the king of the town. Nah gue lebih suka yang kayak gitu, itu keren. Mungkin pada seneng yang kayak gitu semua kali ya, makanya pada protes kenapa yang 2019 begini. Tapi ya udahlah, yang penting audionya bagus gitu. Hargai usaha Bandung Beatbox, yang penting audionya gitu, nggak pecah, nggak apa gitu. Oke, lanjut langsung aja kita react. Yo bang, santai. Haikal. Oh ya, Haikal ini salah satu beatboxer Indo yang lumayan ganas ya. Dia pernah ikut Armageddon kalau nggak salah. Dan si Rido mengalahkannya. Anjay, lu bayangin Rido ngalahin 4. Gila si bosku memang. Haikal, Satya. Nanti habisin kita Satya. Habis itu mungkin duanya lagi nih di next video yang gua react Rido. Terus ngalahin Bang Dipo, terus ngalahin Bang Torik. Gila memang bosku. Anda sangat GG. Tidak sia-sia saya menjadi murid Anda. Lanjut. Ten. Nah ini pas Firewall nih, pas dia lawan si siapa tuh, Faran. Aduh gelek. Ush. Aduh gak bisa. Ini gua. Ah. Enak banget cuy. Aduh patternnya nih emang gila bang Rido. Patahannya. Lagi jamin bass, ini gila nih. Nah ini lakar drum bassnya nih gila, kenapa? Karena Rido nih menurut gue ya, pas dia sering lomba di Palembang itu emang gila banget. Karena waktu sebelum dia ke Firewall tuh, lomba di Palembang tuh
biasanya kan semenit 30 di Lampung juga, nah rata-rata yang udah di konsep sama Rido tuh semenit 30. Jadi pas firewall kemarin kan tuh semenit tuh, pasti banyak beatboxer yang bingung motongnya gitu. Jadi beat Rido yang drum and bass ini keren banget kalau semenit 30. Ya ini, kalau yang di firewall kemarin tuh kayak keburu-buru banget gitu, baru langsung dihabisin. Nah kalau ini, weh, lu denger ya ini, gila sekali nih. Sampai gila lu pattern itu. Tuh. Tadi sampai hafal lu. Lihat tuh gila sekali. Kind of. Oke siap. Krisna. Ada teman gue anak Palembang beatbox juga namanya Krisna, mirip si Haikal ini anjay. Jadi kita ceng-cengin dia biasa. Wah pernah lawan Rido ya lu di Bandung. Mirip banget jadi nanti gue share fotonya. This guy is like another male, but not very bad. Bang Sadi siap. Number one female. This guy like a knock, but after every bug knock, he's a number one, she map. Boom, 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 yeah. Boom, 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 boom. Ntar gak kerekam ya, udah. That's why I'm gonna take it. Yeah. Duar. Ting 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 ting. Woi gila digituin lo bosku. Sabar santai. Anjay, segitu lo. Counter. Aduh, mundur. Laser kiss. Oh, this is just a cam. This is just a cam. Cam. Ini ewo ini. Mampus. Ya. Aduh ngeblur. Kamera ini. Stuck. Gila kan emang sudah kalau di stick bosku. Astaga. Alah, enak banget gitu loh. Ini dia nih. That's nice. Itu gimana tuh? Goblok. That's nice. Gila toxic siapa tuh? That's nice, that's nice. Saking gila Rido ya. BBB. Suara gagak kah itu? Oh ini mirip punya teman gua Lucky itu loh. Wis. Oh
let me get a vibe, then just take our time, just relax your mind, don't have to decide, side. That's right. Bang Billy. New sound. Anjas GG. Ya belum keluar yang tag team. Nanti kita tunggu si Grime. Ini Satya sama Dipo ya menang. Oke langsung aja nambah bacot. Satya versus FM Rido. Yo, Sat brother santai. Ini gue suka juga nih. Beat Rido nih parah banget mem. Dan resolusinya. Waduh, pattern food box. Bentar, tadi ada yang ngom. Nah. Ada yang bacot tadi. Woy, baru mulai anjing. Lu kedengeran gak? Kalau pakai headset pasti kedengeran kalau lu gedein suaranya. Baru mulai anjing aja tadi. Uy. Terstruktur rapinan dong, apa kelinan di kau ajak aku. Look me in the eye and see what is. Belum. Nah, ini gila nih, asli ini. Ini gila nih. Apalagi semenit 30. Gimana itu? Ngebant. Gila. Ngerinan beri itu, ya Allah. Dan di sini apa saat ya beatnya nggak lebih banyak ngeflow ya di sini pas lawan gitu ini lebih banyak ngeflow tapi pas dia lawan Yazid gila keren banget tuh. I am the king of the king. Oh yang itu juga udah sudah gue tonton selain Diva sama GM ya ya yang ada saat ya lawan Yazid ya. I am the king of the king. No. Ada pokok nanti lu tonton dah. Gila banget sih itu. Cek mana beat Rido tadi. Astaga, gak ada baca. Susah doh. Beat koning gila nanti udah. Santuy. Aduh Rido nih. Dia nih bikin ngakak ya tuh kayak gitu loh emang kadang. Kayak gimana gitu loh. Ada aja gitu emang. Tingkah lakunya gitu loh lucu Rido nih. Sorry. Nice. Pas lawan Torik Ahmad. Aduh ngeblur. Halo. Aduh ngeblur tak. Oke dah sip. Get trapped with the game. Man, get through with the game. Man, get. Pas dia lawan di Pomatorik juga gitu loh Sri itu. Man, get trapped. Hey. Long so well. Apal gua karena gua udah pernah nonton. Gua dengerin terus malah. Tiap hari hampir. Long time. Aduh. Clean banget. Astaga. Astaga.
counter oleh Rizu. Ini apa ya? You know, oh ini wildcard, geleng-geleng yang timernya lagi megang. Aduh, efek-efek dia ini apa namanya, gua tikus sound effect kata gua. I just right, you just bold, you think you're fine, you bet it all, I just your crime, you just bold, you think you're fine, you bet it all. Nah ini gue suka nih dropnya yang ini. Round 2. Ush. Gila bangsat. Bangsat ya. Waduh, ini apa? Oh, di best inward. Enggak tahu. GG VIP. Aduh, gua fans dua-duanya sih. Dulu tuh gua seneng banget sama dia. Beatnya aja gua hafalin semua hampir. Rido juga, tapi sih gua akui emang Rido lebih ganas, bro. Udah habis. Kita lihat di komen saat ya, oh, gregetan pengen battle lagi anjir. Semoga ketemu lagi ya. Wah, gua penasaran banget sih kalau mereka ketemu lagi. Brother guys. Beat Rido yang pertama tuh ya terinspirasi Footbox, kata dia sendiri sih, dia bilang di komen pas gua dengerin emang sih. Tapi dirombak lagi ya, nah dimodif lagi. Gila emang Rido, astaga. Yaudah, gitu aja reaction gue dah. Semoga kalian makin betah, jangan di skip-skip kalau di iklan ya. Lu temen gue kan, bikin gue kaya dong. Oke, gak maksa juga sih gue. Malah mau marah-marah, belum puasa, tidak boleh marah-marah. Yaudah, pokoknya gitu aja video dari gue. Kalau yang suka sama video reaction gue ini, jangan lupa di like, di komen, bang. Lihat ini bang, itu bang. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian juga yang seneng konten-konten begini. Jangan lupa subscribe juga channel gue. Kalau yang udah subscribe, terima kasih. Terus subscribe, selamat bergabung di channel gue. Jangan lupa hidupkan notifikasi lonceng biar tidak ketinggalan kalau gue buat video baru. Dan kalau kalian mau tahu apa aktivitas-aktivitas gue, lebih lanjut sih gue lebih aktif di Instagram. Kalian bisa follow IG gue. Ya udahlah, gue Ayang Coy. Ditunggu lagi video-video gue yang lainnya ya teman-teman di channel terkecil. Dah, langsung aja. Gue Ayang Coy, Cibidak Coy.